Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa, Dek, yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah, Dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apakah di sini ada yang suka video sparring guil? Oke. Kalau kalian suka video sparring Guil, ini adalah pilihan yang tepat ya. Hari ini Guil SB lawan sama Guil PTR, teman-teman ya. Yang katanya PTR ini rada-rada toksik sedikit lah, kata si Fajar, teman-teman ya. Aku juga disuruh main sama mereka, tapi kan aku nggak bisa main, teman-teman, karena aku ngerekord, bisa nonton semuanya, yang mana yang GG, yang mana yang nggak GG, yang mana yang ngecit, yang mana yang nggak ngecit ya. Gitu ceritanya, teman-teman. Oke, Fajar kasih tahu kick apa nih? Fajar kasih tahu kick. Oh, itu dia aja masih karakter cewek. Ya nggak ngerti lah, teman-teman ya. Ini mereka lagi ngobrol-ngobrol, teman-teman. Tadi udah main sekali, tapi ya mereka AFK karena katanya ada yang salah masalah pet ya. Dan ada yang bilang, apa kalian nggak tahu HTTPS itu apa gitu, teman-teman. Itu ada ribut sedikit ya, tidak apa-apa, teman-teman ya. Kita tunggu mereka gas aja ya, tunggu dulu karena kita nggak boleh maksa mereka, teman-teman ya. Kalau diajak sparring kita mau ya, teman-teman. Bentar, kata wah, dikatain bot, teman-teman. Itu lihat kan, dikatain bot itu dia. Ya sudah, tidak masalah, teman-teman ya, walaupun dikatain bot nggak dikatain bot, yang jelas hari ini kita separ sama Guil PTR ya. Wow, Guil PTR udah digas, teman-teman. Langsung aja. Kok bisa sih dikasih nol ya? Kalau bisa, teman-teman, karena mereka ada sombong, tapi nggak semua sombong ya. Mereka kan ada 4, paling 1-2 orang yang sombong, yang toksik, teman-teman ya. Nggak semua juga, ada yang baik, ada yang nggak gitu ya. Oke, sama juga di Guil SP gitu juga, ada yang baik, ada yang nggak ya kan? Ada yang toksik, ada juga yang nggak, teman-teman ya. Oke, lanjut. Pertama kita nonton si ini ya. Kita sebut nama atau enggak? Gak usah disebut nama ya, biar aja ya. Oke, si inilah ya. Nah, si ini lagi. Apa sih, gak jelas banget. Oke, sabar ya. Aku kontras sedikit biar aku tahu nama mereka nya. Ini Algod ya, Algod. Loncat-loncat good-good ya nah. Ini Kal. Ini Kal apa nih? Ini saya enggak tahu deh. Tahu. Wow, terkenok satu sama dia. Terkenok dua orang. Dan meningsoy semua ya. Padahal gue SB udah terkenok dua orang loh tadi ya. Mantap. Tapi semoga aja dikasih nol lah. Nama mereka siapa aja ya? Ada si Mui. Serem ya. Ada si Mui serem. Ada Rafa. Ada God. Ada apa aja ini? Ya gak tau lah aku lah. Aku nonton aja ya. Kita nonton aja, teman-teman. Kalau kalian pengen ID mereka, oh nggak bisa lihat ID di sini kah? Oh nggak bisa lihat ID lagi kah, teman-teman? Garena aneh. Oke, kita lanjut lagi ke ronde kedua, teman-temanku. Karena ronde pertama Guil mereka kalah ya, Guil PTR ya. PTR berarti father, teman-teman ya, Guil father. Oke, gigi nggak sih ya kan? Ya, kalau salah-salah baca kalian maklum aja ya. Si Beb nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman ya. Cuma bisa bahasa Aceh sama bahasa Indonesia, teman-teman. Itu aja bahasa Indonesia patah-patah, rada-rada kaku ya kan. Oke, lanjut, teman-teman. Ada Bang Hen di sini dengan rambutnya diikat-ikat. Wow, satu terkenok, ada ini bandel apa sih, keren banget. Dan akhirnya terkenok juga bandel keren. Sisa satu orang lagi, teman-teman, di tim PTR dan rata dibikin sama Guil SB. Makanya jangan sombong. Kalau mau ajak spar, baik-baik dan cara baik-baik kami terima kok, teman-teman ya, asal nama kalian sama. Itu mereka Guil PTR satu orang kan beda, teman-teman ya. Belum CN mungkin nggak ada apa, nggak tahulah aku ya. Lupain saja ya. Oke, bagi kalian yang Guil PTR komen di bawah, "Bang, aku dari Guil PTR, Bang," gitu ya. Kaptennya siapa ya? Ini kayaknya bocil, teman-teman. Kenapa aku bilang bocil ya? Karena apa tuh?
Karena mereka ada yang toksik loh. Tapi kayaknya udah pernah ya sparring sama guild PTR. Udah pernah belum ya? Kayaknya belum sih ya. Belum atau udah pernah, kalian coba cek videonya di bawah teman-teman ya. Siapa tahu udah ataupun belum ya. Semoga aja bisa dikasih 0 teman-teman ya. Guild PTR mudah-mudahan dapat 0 ya. Paling 1 lah ya. Karena mereka udah sombong teman-teman ya. Sampai ada yang dibilang lagi kalau kalah nggak diupload, gitu-gitulah dibilang teman-teman. Masa kalah nggak upload? Upload aja teman-teman. Tapi kalau sepi penonton gimana mau upload teman-teman? Udah upload satu, sepi penonton ya nggak upload teman-teman. Bodrek, bodrek. Aduh. Wow, walah. Ini si serem ini dapat kill ya. Si Hen mending soy teman-teman. Oke Fajar, end dulu Fajar. Aduh, end Fajar. Sisa dua orang lagi ya. Sisa dua orang lagi. Oke, pelan-pelan saja. Dua orang lagi. Mantap, Ziz. Keren. Si Ziz bandelnya gak ganti-ganti teman-teman. Dia tetap pakai bandel itu ya. Aku lihat-lihat dia gak pernah ganti bandel. Kecuali konten, dia baru ganti bandel. Wah, mantap sih. Udah 3-0. Mantap. Guild PTR nih deh, senggol dong kata mereka ya. Ya teman-teman, kita lihat dulu ini. Si Serem dapat 1 kill, yang lain belum ada kill ya. Si Fajar dapat 4 kill, Helter 3 kill, si Ziz 3 kill, si Hen 2 kill teman-teman ya. Wow, si Serem baru dapat 1 kill, yang lain belum dapat kill teman-teman. Di guild mereka bukan BB teman-teman ya. Guild mereka sebenarnya jago-jago semua teman-teman. Jago-jago gaming teman-teman. Nah, mungkin ya karena mereka terlalu toksik atau itu, makanya guild SB kan rada emosi anak member-member SB mungkin ya. Tapi aku nggak tahu juga loh. Yang jelas mudah-mudahan dikasih 0 ya, paling 1 dah atau 2 ya atau 3 lah, tambah satu lagi 37 ya. Semoga aja lah. Ayo Ziz, semangat Ziz. Ayo Helter, tetap semangat ter. Ayo bantai-bantai dah. Si Hen dapat kill 1 teman-teman, walaupun aku gak nonton. Wow Helter, wow Helter. Kejar, kejar. Bisa 2 orang lagi. Sekarat Gaming dan Mening Soy. Sisa 1 orang lagi dan rata lagi teman-teman. Udah 4-0. Wah, diketawain sama si Fajar. Wah, parah sih diketawain woy. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Belum, bagi kalian yang belum like, like dulu videonya. Jangan lupa setiap nonton video si Bebatiha, tinggalkan like dan tinggalkan komentar di kolom bawah teman-teman ya. Komentarnya jangan lupa teman-teman. Oke, apapun kalian komen gak apa-apa teman-teman. Yang jelas kasih judul film kek, kasih judul konten kek, kasih apa segala macam, tanya kabar boleh, segala macam bebas kalian. Pokoknya kalian komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa jawab salam dulu ya. Pertama jawab salam dulu, karena kan di setiap video di awal kalau ada sparring atau have fun, aku beri salam gitu teman-teman. Jawab salam jangan lupa ya, bagi kalian yang muslim ya teman-teman ya. Jangan lupa. Kalau lupa ya sudah. Wow, terkenok satu di sini teman-teman. Terkenok dua di atas, satu lagi. Oh enggak, salah lihat. Nah ini muter-muter nih. Nah si Hen lawan dia. Siapakah? Oh tidak, dia nguruh. Tapi senjatanya bagus loh, senjata ungu ya. Kalau kena layu teman-teman ya, bukan lugu tapi layu ya. Wow, si Ziz sudah meningsai di sini teman-teman. Wow, di repap lagi, Helter terkenok di bawah. Sisa si Hen sendirian. Dia juga sisa sendiri. Oh, enggak. Oh iya, si Hen sendiri, parah. Mereka udah dapat satu poin. Pala parah mah, si Hen. Wah, si Hen sisa sendiri mereka. Aduh, parah, udah dapat satu poin, woi. Wah, udah mulai nih comeback. Tuh teman-teman, kan mereka GG sebenarnya, tapi mereka tadi
pura-pura ngalah aja ke paling temen-temen ya. Pura-pura ngalah dulu. Nah, habis itu Guild SB dibantai-bantai sama mereka, sama Guild PTR, teman-teman. Wow. Si Fajar 5 kill lah, Helter 4, si Head 4, dan si Ziz 3 ya. Kita lihat teman-teman apakah bakal dibantai-bantai. Wow, cari posisi yang pas Guild PTR. Wow, glowlnya ke langit-langit. Boleh, boleh, boleh. Mantap itu GG Gaming ya. Fajar. Belum ada yang terkenok, teman-teman. Padahal wow, ini dapat satu nih kill ya. Terkenok satu tadinya sama si Fajar ya. Helter. Wow, terkenok satu lagi. Guild SB juga terkenok satu, belum sempat di revive. Sisa dua orang lagi musuhnya. Ayo semangat. Wow. Wow, mantap. Sisa satu orang lagi. Revive teman dulu. Ini sisa satu orang lagi. Wow, mantap. Sempat di revive. Satu orang lagi. Wow. Fajar terkenok lagi. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Double kill. Saya enggak. Oke, sudah dapat 5 point. Mantap. Aduh. Aku pening banget, teman-teman, mau buat film pendek Free Fire, film pendek FF ataupun drama FF, enggak ada judul, teman-teman. Mulai sekarang, teman-teman, kalian tulis di kolom komentar, "Bang, judulnya ini, Bang. Bang, lebih baik judulnya film pendek Free Fire, judulnya bla 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 bla," gitu ya. Pokoknya kalian tulis di situ, "Bang, buat film pendek FF, judulnya bla 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 bla," gitu ya, teman-teman ya. Bukan bla 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 kalian tulis, tapi kalian tulis apa gitu ya. Ntar ditulis bla bla bla, parah sih. Jangan tulis bla bla bla, teman-teman ya. Kalian kocak, kalian tulis bla bla bla, woy. Kalian tulis gini, maksudnya gini loh. "Bang, buat film pendek Free Fire, judulnya apa," gitu ya kan. Nah, jangan bla 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 ya. Itu bla 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 seolah-olah aku lagi ngomong, seolah-olah kalian lagi nulis gitu kan. Bla 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 itu ada maksudnya gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas masalah ini juga. Ini apa namanya, sparring guild ya. Ada si Ziz, teman-teman. Wow, mereka ngurung-ngurung semua di dalam rumah itu ya. Sisa 3 orang lagi. Oh, sama-sama lawan 3 orang. Oh. Wow, di repair. Ayo, tetap semangat. Ayo semangat, sisa satu orang lagi. Wow, di revive lagi. Mereka jago sih dari glow wall-nya, kalian bisa lihat. Jago gini. Wow, rata. Helter dilawan. Oke, di Guild SB sekarang udah mendapatkan 6 poin. Sedangkan Guild PTR baru mendapatkan 1 poin, teman-temanku ya. Makanya kita jangan sombong dulu. Coba dulu. Ntar kita lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, kalau kalian menang, kalian mau sombong ya terserah kalian gitu loh. Karena kalau setiap kita main game itu ada menang ada kalah, walaupun pro player sekalipun tetap ada kalahnya di saat main game, teman-teman. Gak mungkin bakal menang segalanya, apa sih, gak mungkin akan menang semua, teman-teman. Setiap main menang terus, setiap main menang terus, gak mungkin itu ya, gak mungkin. Oke, first blood. Sabar dulu ya, aku mau lihat dulu, mau fokus dulu melihat mereka ya. Jangan sampai Guild SB kalah. Kalau kalah ya sudah, kalah. Tapi jangan sampai kalah. Double kill. Kalian setuju nggak kalau aku ikut main? Double kill. Tapi nampak cuma aku doang, nggak nampak mereka loh. Paling kalau aku udah terkenok, nanti nonton teman gitu loh, nggak bisa nonton musuh. Wah, terkenok. Aduh.
Aduh, mereka udah dapat 2 poin, teman-teman. Kok bisa dikasih 2 poin loh? 1 poin aja udah cukup dah tadi, woi. Alamak, mereka comeback ini kayaknya, teman-teman. Oke, Helter 9 kill, si Fajar 8 kill, si Hen 6 kill, si Ziz 3 kill. Sebelah sana ada 5 kill, ada 3 kill, ada 2 kill, ada 1 kill, teman-teman ya. Oke, subscribe, 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 ayo subscribe teman-teman agar Guild SB menang, ayo, ayo lah, ayo lanjut. Ini bundle ini keren sih, ada 2 orang bundle, aku kayak nggak punya bundle itu loh. Sepertinya nggak punya ya. Bundle ini juga aku nggak punya kayaknya. Wow, wow, loncatnya kenceng banget. Kok bisa gitu ya, lewat glow ya? Oke. Semoga aja bisa menang gue sebelah ya. Wow, terkenok satu, mantul. Satu lagi murikitan. Walamah, terkenok si Fajar. Apakah ini bisa menang kalau si Fajar meningsoy? Walamah, terkenok lagi. Walah, mantap sih ini. Aduh. Gak di end, woy. Takutnya di repap lagi nanti. Woy, sisa satu orang lagi. Di repap itu mah. Wah, kan udah di repap satu orang. Dibilang di end, gak mau dengar. Wow, wow, mantap banget. Sisa satu orang lagi. Mantul. Karena global pun banyak banget, mereka kayaknya tereliminasi sih. Oh enggak, lepas ternyata ya. Sisa satu orang lagi, siap. Oh, wow. Menang kah? Mantul enggak tuh teman-teman? Oke, di sini di video kali ini Guild SB menang lagi teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian suka video si Bebaca, jangan lupa komen di kolom komentar judul apa kita buat, video apa kita buat, kalian boleh komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, oke?